وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي داستروفن. Hadis-hadis ni minggu lepas telah kita baca, dan minggu ni untuk bincang lah hadis-hadis tu. Bab yang pertama pada malam ni ialah elok meletakkan tangan di tempat sakit, di samping mendoakan untuk pesakit itu, ataupun japi dan baca sesuatu pada ketika menyentuh itu. Imam Muslim buat mari hak ni saja hadisnya daripada Uthman bin Abil As Al-Thaqafi. Dia mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesakitan yang dialaminya di tubuhnya semenjak dia memeluk agama Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada dia, letak tangan engkau di tempat yang sakit daripada tubuhmu itu, dan kamu bacakan bismillah 3 kali, dan kamu bacakan 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan Allah dan dengan kekuasaannya daripada keburukan apa-apa yang aku dapati dan apa-apa yang aku takuti, aku bimbangi, ataupun aku berwaspada, berjaga-jaga daripadanya. Itu maksud wahadir. Ini caranya. Ada kalanya kita berubat dengan orang lain, orang lain yang bomo tu ataupun jampi kita. Ada kalanya kita boleh buat sendiri. Hak ni Nabi SAW ajar hak buat sendiri. Buat sendiri lagu mana. Antaranya ini sakit ni untuk sakit tubuh lah. Kalau kita perhatikan sebelum pada ni kapo semua tu, bomo ataupun jampi ni bukan untuk hak jenis kena rasuk ataupun kena gangguan makhluk halus tu, hak kita panggil gangguan makhluk halus tu, bukan hak tu saja. Bahkan sakit hak zahir ni pun tubuh pun boleh juga guna jampi ni. Malam ni dia sebut dalam bab ni, letak tangan tempat sakit tu, baca bismillah 3 kali dan baca 7 kali hak ni. Baca dan kita boleh amal lah. Ambil berkat dengan hak Nabi SAW ajar, dan ini umum ni untuk apa-apa sakit di tubuh lah. Salah satu ikhtiar dan usaha. Lepas tu carilah cara lain lagi. Kalau tidak ilah, carilah cara lain lagi, yang mana Nabi SAW anjurkan juga, suruh juga berubat dengan pergi jumpa doktor ataupun ambil ubat-ubat tertentu. Itu pun dia suruh juga. Dan hadis ini sebenarnya kalau dalam kitab Sunan Sittah ni, dalam Muslim sahaja ada. Dalam Muslim sahaja ada hadis ni. Begitu juga hadis yang selepas ni, bab selepas ni juga daripada apa ni, Uthman bin Abil As juga. Uthman bin Abil As tadi juga. Hak ni pun supaya tu juga.
daripada Uthman bin Abil As. Tapi hak kita duduk baca ni riwayat daripada Nafi' bin Jubair daripada Uthman bin Abil As al-Thaqafi. Dia mengalami sakit semenjak dia memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam bersama dengan kumpulan rombongan Bani Thaqif. Al-Thaqafi itu nisbah kepada Bani Thaqif lah, yang pergi beramai-ramai peluk agama Islam. Dan Nabi SAW telah melantik dia sebagai pegawai di zaman pemerintah dia lagi, dia ni. Lepas tu zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar pun masih lagi. Bahkan di zaman Sayyidina Umar jadi gubernur di Oman dan Bahrain. Bahrain itulah siapa Allah ni nama Bahrain. Mengikut setengah-setengah ulama seperti kata Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah pasal sahabat ni, dia kata dia ni dah semasa kelahiran Nabi SAW tu dia sudah dia ada dah pada ketika tu, dan dia ingat dah. Bermakna dia ni mati pada masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Jadi ulama-ulama kata umur dia adalah 120 tahun. 120 tahun umurnya. Tualah antara sahabat yang panjang umur, iaitu 120 tahun. Sebab dah dengan kelahiran Nabi itu, masa tu dia besar dia. Ini Uthman bin Abil As. Boleh jadi kalau kita perhatikan orang-orang yang ada kaitan dengan Nabi ni, kalau Nabi ajar sesuatu dia, Nabi doakan sesuatu kepada dia, Nabi bagi pakaian, Nabi kata apa-apa, dia ada sabit dengan umur panjang. Ada. Kalau begitu, hak ini kan Nabi ajar dia jamuh, pegang tempat hak dia sakit tu, baca ni. Boleh jadi dengan berkat tu. Boleh jadi. Sebab ramai orang-orang ada kena-mengena lagu ni lah. Kalau Nabi ajar, Nabi sebut ataupun Nabi buat kepada dia tu, ramai umur panjang kita perhatikan dalam hadis-hadis. Seterusnya riwayat daripada dia lagi, Uthman bin Abil As, Nabi SAW dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, syaitan mengganggu saya ketika saya duduk semaya dan mengganggu bacaan saya. Dia mengelirukan saya. Rasulullah SAW kata, itulah syaitan yang dipanggil khinzab atau khinzib. Bila engkau berasa gangguan dia tu, kamu ta'awadz billahi minhu, kamu minta berlindunglah dengan Allah daripadanya. Jadi kamu baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan kamu ludah ke sebelah kiri kamu 3 kali. Ludah ke sebelah kiri kamu 3 kali. Qala, kata Uthman, saya pun buatlah supaya hak Nabi SAW ajar tu, Allah SWT menghilangkan gangguan dia daripada saya. Hak ni dia nak cerita sini bukan tengah semayan tu mana ludahnya. Tidak. Nak cerita di sini, ganggu tu kuatlah. Sampai dalam semayan pun ganggu. Keliru lah dalam semayan. Hak dia ajar ni, ta'awadz billah dan ludah sebelah kiri ni di luar semayan. Bila-bila lah kalau kita mimpi kau, misalnya ada dalam hadis yang lain disebutkan, iaitu kalau seseorang mimpi tak molek, mimpi menakutkan, dia menyeramkan dia, kalau dia sedar, dia baca lagu ni lah. Ni lah dia ajar ni, a'udzubillahi minasyaitanir rajim 3 kali, dan ludah sebelah kiri. Ludah tu tidak ludah banyak, ludah isyarat lah. Ludah isyarat, bukan ludah banyak jadi basah kain selimut pula. Ludah sedikit, isyarat sebelah kiri 3 kali. Itulah yang boleh dilakukan. Ini semasa tidur. Semasa tidak tidur pun kalau berasa ada gangguan, buat gitulah. Buat gitulah. Dan syaitan itu dia mengganggu seseorang pada ketika sembahyang, dan dalam bacaan dia tu pun dia ganggu juga.
Nah, sehingga jadi keliru, jadi tak ingat berapa rakaat kau gapo kau. Ha, itu semua tu termasuk dalam gangguan dia. Dan gitulah. Minta berlindung daripada waswasah syaitan pada ketika sembahyang. Ha, tajuk sini tu. Ha, kita baca sini. Lepas tu beberapa dengan beberapa sanad nak selepas tu serupa juga daripada Uthman bin Abil As, daripada Uthman bin Abil As juga. Hak ni semuanya Imam Muslim buat mari ni di bawah bab jampi dengan Quran dan zikir, dan dalam bab penyakit ni, dan dalam bab berubat juga, semua di bawah tajuk umum berubat lah. Sebab benda ni boleh jadi penyakit juga ni, lama-lama jadi penyakit waswas. Kalau dibiarkan jadi penyakit waswas. Jadi cara nak mengatasi ataupun nak mengelakkan daripada was-was ialah dengan cara tadilah. Dan sebelum pada tu, daripada Uthman bin Abil As juga letak tangan. Letak tangan pun itu satu cara juga. Yang ni kalau kita jampi, ada kalanya dia ada syarat tu. Ada syarat. Kata letak tangan, letak tangan. Letak tangan situ. Jangan tidak letak. Ini kepada orang sakit tu sendiri. Kalau dia nyapi, dia sendiri. Kalau doktor pun begitu juga. Untuk kurang-kurangnya paling tidak nak suruh pesakit tu berasa lega, dari segi psikologinya, mesra. Jamu tu, kalau jamu menunjukkan simpati kepada dia, gosok kau, kalau patut gosok. Ataupun jamu tu maksudnya jamu dengan ilmu dia lah. Jamu tu jamu nadi kau misalnya, kita kata untuk nak tahu sakit dia tu lagu mana, patut jamu. Tidak kata hak tadi kan, untuk pesakit tu saja. Hak tidak pesakit, doktor pun boleh lah. Dia buat apa yang patut lah. Kalau dalam hadis tu kata untuk jampi tadi jamu, lepas tu baca, lagu tu lah buat. Begitu juga kalau seseorang doktor, sebelum dia nak bagi ubat nak berapa pun, kalau patut jamu, jamu lah. Dia jamu tidak serupa orang lain jamu. Cara dia jamu tu adalah tempat-tempat dia je. Misalnya dia jamu nadi kau, ataupun paling tidak untuk menunjukkan kemesraan. Kemesraan, tidak kata jenis kasar, jenis kasar, tapi jenis lembut, jenis pujuk, jenis menenangkan orang. Itu hendaknya. Ada juga doktor jenis kasar kan, tidak nak lagu tu. Tidak nak lagu tu. Kalau kita perhati dalam hadis ni banyak kan, tidak gitu. Hak jenis kasar kan, dia kata kalau balik mati tak ada siapa di rumah. Tu jenis kasar tu berdoa lah. Berdoa. Ramai hak lagu tu. Ataupun dia buat jadi kejut orang sakit. Jadi kejut orang sakit. Semua orang mati kata dia. No. Tak patut buat gitu. Sepatutnya dia kena tenangkan pesakit tu. Dia kena tenangkan pesakit. Ramai berapa ramai hak dikatakan gitu. Lepas tu tak mati-mati pun. Itu jadi terlajak tu cara orang tak mengaji. Doktor tak mengaji lagu tu lah. Ni cerita betul lah pasal adik-adik anak sendiri. Masa budak tu lama dah lah. Ni ada lagi. Doktor kata tak ada dah balik. Kena itu selalu pergi hospital lah. Balik mati tengah jalan ni. Tak boleh lah mengatak rakyat kaya dia. Jadi mak tu kata kena balik tanya dulu sepatah dia. Nak pergi ke hospital besar pun. Lepas tu tak kelik, tak kelik, tak mati-mati pak kelon ni. Pak kelon ni boleh anak ke apa, tak ada apa. Kadang-kadang dia terlajak. Terlajak tak boleh lah. Itu jadi semua orang hak tidak, bukan orang berugama lah. Bukan orang berugama. Kalau orang Islam tidak sepatutnya begitu. Seterusnya, bab setiap penyakit ada ubat. Ada ubat dan elok ataupun galakkan berubat.
galakkan berubat. Kita masuk pada bab tu pula. Ini juga salah satu hadis yang hanya terdapat di dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab Sunan Sittah. Hak ni dalam Muslim saja ada. Ibn al-Athir dalam Jami'ul Usul, yang dia mengumpulkan usul-usul dalam kitab Sunan Sittah ni, dia tak ada sebut hadis ni, melainkan dikaitkannya dengan riwayat Muslim saja. Orang lain tak ada dengan lafaz lagu ni. Hak lebih kurang makna dia lagu ni tu ada dengan lafaz lagu ni. Iaitu riwayat daripada Jabir, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap ubat ada, setiap penyakit ada ubatnya. Setiap penyakit ada ubat. Apabila ubat itu menepati sakit ataupun penyakit, bara'a bi'idhnillahi azza wa jalla, sembuhlah dengan izin Allah azza wa jalla. Jadi pesakit itu sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Fa idza usiba dawa'u da'i, gitu dengan lafaz tu. Biasanya fa idza asaba dawa'u, gitu. Ni da usiba dawa'u da'i. Bila ubat itu kena penyakit, tepat dengan penyakit itu, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Dan seterusnya hadis selepas itulah. Hadis yang kedua, Jabir bin Abdullah lagi, dia pergi melawat Al-Muqanna', Al-Muqanna' bin Sinan. Dia ni. Lepas tu dia pun kata, la abrahu hatta tahtajima, saya tidak akan tinggal kamu, saya tidak akan pergi, tak saya pergi mana-mana selagi kamu tak berbekam ataupun kamu di sini maksud tahtajim ni asal makna dia berbekam lah, tapi di sini tidak semesti makna berbekam. Selagi kamu tidak gunakan rawatan macam bekam gitulah, dengan menggunakan pisau seperti dalam hadis selepas ni. Selepas ni ada sebut cerita ni juga. Selagi engkau tidak berbekam, di sini maksudnya belah lah, belah ataupun toreh bisu dia tu. Sebab cerita ni cerita ada kait dengan hak selepas ni. Bukan bekam tu maksudnya di atas kepala dah. Tapi di tempat bisu tu. Kerana saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fihi shifaan, padanya ada penyembuhan. Ia merupakan penawar juga bekam itu ataupun buah darah. Buang darah kotor. Lepas tu riwayat daripada Asim bin Umar bin Qatadah, kata dia pernah Jabir bin Abdullah mari kepada keluarga kami, mari ke rumah kami, ada satu orang menderita ataupun mengalami sakit bisu ni ataupun luka. Faqala ma tashtaki, dia pun kata, apa sakit kamu? Dia kata bisu. Lepas tu baru ni kita sudah terjemah dah ni. Lepas tu dia pun minta lah, susah benar saya ni, sakit. Dia pun kata, hai bulan, buat mari hajam. Hajam ni bukan bekas. Zaman itu hajam ni dia bukan cukur rambut, cukur kepala saja kerja dia je. Banyak lagi kerja-kerja lain. Tok muding pun dia juga. Lepas tu kalau orang nak bekas pun dia juga. Dia banyak-banyak kerja dia. Zaman itu dia pandailah benda-benda gitu. Nak pecah bisu pun dia juga. Faqala lahu ma tasna' bil hajjam, nak agapo dengan hajjamnya? Wahai Abu Abdullah, dia kata, saya nak pelekat lah bekah tu.
bekas dia tu. Bekas dia zaman itu orang pakai seperti tanduk ataupun dia buat macam apa ni? Gelah kau dia guna, gelah dia buat isap. Isap darah. Yang ditoreh-toreh pada ketika bekam. Itu mihjam. Saya nak pelekatkan, kata dia. Mihjam. Bekas yang menampung darah bekam. Qala wallahi. Orang tu pun kata Allah, kata dia. Saya ni kalau kena lalat pun kena, ataupun kalau kena kain pun sakit dah. Bahasa berat dah. Sakit. Kalau panggil nak toreh pula kak, tak tahulah. Tapi bila Jabir tengok dia tu sudah letih, jemu, dan penat dah dengan apa yang dia alaminya itu, dia pun kata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalaulah ada kebaikan pada mana-mana ubat kamu, maka ianya terletak pada syartati mihjam, iaitu pada turesan mihjam, apa ni, pisau tukang bekam itu, ataupun syarbah min asal, terletak pada minum madu, au ladhatin binar, ataupun dengan selaran api. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak suka memakai ataupun menggunakan kai, stereka ataupun besi panas untuk berubat. Qala faja'a Abi Hajjam. Dia pun buat marilah budak tu, buat marilah tukang bekam tadi. Fa syaratahu, dia pun torehlah. Syaratah ni mana? Irih ataupun toreh. Tempat yang berkenaan itu biar keluar darah. Fa dhahaba anhu ma yajidu. Lepas tu hilanglah. Hak dia duduk alami, hak dia duduk derita itu hilang. Lepas tu kita saat ni dua hadis sudah baca dah. Nak tengok terlebih dahulu hak Imam Nawawi kata. Hak Imam Nawawi sebut dalam syarah dia berhubung dengan hadis ni. Hak mana-mana ada syarah Imam Nawawi tu boleh tengoklah. Dan tidak nak baca, nak ambil isi dia aja. Dia kata dalam hadis ini ada isyarat. Itu yang pertamanya, pengajarannya kepada elok kita berubat. Galakkan berubat ada dalam hadis ini. Inilah mazhab ashabina, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, jumhur salaf dan kebanyakan khalaf. Lepas tu dia sebut Qadhi Iyad ada berkata berhubung dengan hadis-hadis ni, dalam hadis ni ada banyak pengajaran berupa ilmu agama dan dunia. Dan hadis ini juga menunjukkan kebenaran ilmu perubatan itu dan keharusan berubat secara umumnya, keharusan tatabbub, yakni berubat merujuk kepada tabib, doktor secara umumnya dalam penyakit, dan istihbabi bil umuril madhkurah, dan elok menggunakan benda-benda yang disebutkan tadi. Kalau disebut tadi madu gapo tu. Hadis ini juga menolak pendapat orang yang tidak mahu menerima berubat ni, tasir berubat min ghulatis sufiyah, dari kalangan ahli-ahli tasawuf yang melampau, kata dia. Ahli tasawuf yang melampau, dia kata apa dia? Kullu syai'in biqada' wa qadar, fala hajata ila at-tadawi. Semuanya berlaku dengan takdir Tuhan, tak perlu berubat. Ini orang tasawuf hak melampau. Jadi Imam Nawawi kata hadis ini menolak pendapat hak lagu tu. Tidaklah, bahkan kena berubatlah. Hujjah ulama-ulama ramai-ramai ni ialah hadis-hadis ni lah. Mereka beriktikad, kita semua beriktikad bahawa Allah Ta'ala itulah yang menyembuhkan. Dan berubat itu juga termasuk dalam takdir Allah.
Takdir termasuk dalam takdir juga tu. Hak ni ni serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh doa, suruh perang dengan orang kafir, suruh buat benteng, berada di dalam benteng, dan apa ni, dan suruh kita menjauhkan diri daripada membinasakan diri. Sedangkan semuanya ajal gapo dia kita tu tidak tidak berubah. Tidak berubah hakikat dia dalam ilmu Tuhan tu kan. Serupa je, kok mana-mana pun. Tapi dia suruh juga. Itu sebagai ikhtiar daripada kita. Dan takdir hak Tuhan sudah tentukan dalam ilmu dia tu, tidak dulu, tidak kemudian. Sudah tetap dah tu. Daripada waktu dia. Dan pasti berlaku apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT itu. Tahu dah hak tu. Tapi dia suruh juga. Suruh blok, suruh gapo tu. Itu termasuk dalam ikhtiar. Wallahu a'lam. Lepas tu dia petik pula. Ni Imam Nawawi pun buka sebelum pada dia ni ada ramah dah. Orang yang buat syarah Muslim ni dia rujuk pada waktu lah. Wa qala al-Imam Abu Abdullah Al-Maziri. Abu Abdullah Al-Maziri dia kata Imam Muslim sebut banyak hadis berhubung dengan perubatan dan rawatan ini banyak. Tapi ada juga orang-orang yang ada penyakit dalam hati dia kritik sebahagian daripada hadis itu kata dia. Faqala al-atibba, dia kata al-atibba mujmi'un, semua doktor sepakat mengatakan madu itu mushil. Jenis ubat macam apa ni mushil ni pencahar, menyebabkan cerah perut lah mushil. Fa kaifa yusafu liman bihi al-ishal, bagaimana munasabah diberi rawatan kepada orang yang cerah perut tu dengan beri madu pula. Dia kata ada orang kritik. Dan mereka juga sepakat mengatakan menggunakan air, orang demam guna air sejuk ni bahaya, boleh membinasakan dia. Sebab apa dia dengan sebab mandi tu jadi menutup liar-liar rumah dia tu, kata dia. Dan menyebabkan wak panas itu tertahan di dalam tubuhnya. Dan kepanasan itu terbalik masuk ke dalam pula, kata dia. Dan ini boleh menyebabkan kebinasaannya. Mereka juga menafikan, menolak rawatan zatil jam. Ini hadis-hadis yang kita baru ni sudah terjemah dah semua sampai habis tu. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berubat zatil jam, sakit dalam dada ni, dengan guna kustul hindi tu. Dia kata doktor-doktor juga membantah tidak menerima rawatan zatul jam dengan menggunakan kust. Ma'a ma fihi min al-hararati syadidah, sebab kust ini ialah bahan yang sangat panas. Mereka berpendapat itu bahaya pada pesakit. Ni dia mari hok doktor-doktor hok zaman dia ada kata gitu. Qala al-Maziri, lepas dia mari hok doktor kata tu, Maziri kata pula lah Imam Nawawi nukil ini. Wa hadha alladhi qalahu hadha al-mu'tarid jahalatun bayyinah. Ni hok dia kata lagu ni orang yang membantah lagu ni sebenarnya jahil, telajak jahil, kata dia. Bahkan doktor hok lagu ni serupa dengan hok Allah SWT berfirman lah, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Serupa dengan waktu mereka mendustakan sesuatu yang mereka tidak mengetahui habis tentangnya, tak tahu habis. Lepas tu duk kata tak betul. Serupa tu lah. Kita nak hurai hadis-hadis yang tersebut itu di sini. Lepas tu dia kata qawluhu sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Bila ubat itu menepati, asaba yusibu, tepat, kena betul, tepat, menepati penyakit, jadi sembuhlah. Sembuhlah pesakit itu biiznillah, dengan izin Allah. Hadis ini di dalamnya ada keterangan yang nyata, kata dia. Sebab apa? Telah maklum bahawa doktor-doktor mengatakan penyakit tunggap dia sakit-sakit tu,
iaitu tubuh ni lari daripada keadaan asalnya, tidak seperti keadaan tabiinya. Bubak tu apa dia? Dia bahas tu lah, mengembalikan kesihatan, maknanya keadaan asal kepada tubuh. Hifzus sihah, jaga kesihatan tu apa dia? Mengekalkan kesihatan yang sedia ada tu pada tubuh tu. Cara nak jaga kesihatan lagu mana? Yakunu bi islahil aghdiyah, dengan jaga makan, molek kata dia, dan lain-lain lagi. Dan nak menghilangkan penyakit tu lagu mana? Dengan mengambil ubat-ubat yang sesuai dengan penyakit itu. Al-mudaddah lil marad, yang melawan penyakit itu. Lepas tu dia ambil lah, dia ambil pendapat doktor dulu, doktor Yunan. Yunan Bukrat, dia kata. Bukrat berkata, Bukrat ni orang putih panggil hipokrit je nama dia tu. Ni orang Arab sebut Bukrat. Bukrat berkata, penyakit-penyakit itu dirawat dengan lawan dia. Lawan dia, itu kaedah dia, kaedah perubatan Yunan, Yunani. Yang kemudiannya perubatan elopati pun pakai hot tu juga. Dia kata penyakit itu dirawat dengan lawannya. Tetapi kadang-kadang lawan itu lagu mana? Kalau panah, sejuk, sejuk, panah, itulah lawannya. Tetapi kadang-kadang penyakit itu sulit, rumit, dan hakikat penyakit itu tidak dapat dipastikan. Begitu juga hakikat tabiat ubat itu tidak diketahui dengan jelas. Maka kuranglah pengetahuan tentang lawan bagi penyakit itu dengan tepat. Sebab itulah berlaku kesilapan daripada doktor itu, kata dia. Doktor mungkin menyangka penyakit ini disebabkan oleh bahan yang panas. Fayakunu min ghairi maddah, padahal tidak lagu tu. Ataupun daripada bahan yang sejuk yang ada dalam tubuh dia, ataupun daripada bahan yang panas, kurang daripada kepanasan yang diagak olehnya. Sepatutnya panas tahun ni, dia pergi agak panas bawah pada tu. Ataupun panas tu lebih, dia pergi agak panas kurang daripada tu. Maka tidak dapatlah kesembuhan itu. Itu kata Bukhara. Tidak dapat kesembuhan kerana tidak tepat. Nak tepat tu payah. Jadi hak ni dia merujuk kepada perubatan Yunani tu. Dia ubat-ubat ni, dia ada orang panggil khasiat dia. Kalau panah, panah darjah berapa? Darjah satu ke dua ke tiga. Lepas tu panah tu panah saja ke, panah bercampur dengan lembab ke, ataupun basah. Lagu mana? Itu dalam perubatan dia tu, dia kaji hak tu. Penyakit mizaj seseorang tu setara mana? Dia kena sesuai lah dengan ubat tu. Bila tak tepat hak tu, tidak akan ada kesembuhan. Itu kata Bukhara. Tetapi asas dianya iaitu ubat dengan lawan dia. Ubat dengan lawan, bukan ubat dengan hak serupa. Ubat dengan lawan. Lawan tu kalau panas, lawan dia sejuk, bui hak sejuk. Tumbuh panas, bui ubat hak bahan, hak sejuk. Kalau sejuk, bui ubat hak panas. Tapi panas tu setara mana? Dia ada pula kaedah dia, berapa darjah pula panas. Kalau sejuk pun sejuk lagu mana? Sejuk saja kau, sejuk bercampur dengan lain-lain lagi. Dia hak tu kena tahu. Doktor, kalau doktor Yunan lah, hak ni, ni doktor Yunani. Dia atas tu, atas ketepatan hak tu lah. Dia kata kalau tak tepat, tak sembuh. Faka'annahu, seolah-olahnya Nabi SAW telah mengingatkan dengan ucapan dia yang terakhir itu sesuatu yang mungkin bertentangan dengan awalnya. Fayuqal qultu, fayuqal qultu likulli da'in dawa. Kita dapati setiap penyakit ada ubat, padahal tidak sembuh gitu. Lepas tu kita kata, dia kata setiap penyakit ada ubat, sedangkan kita dapati ramai orang sakit berubat tapi tak sembuh. Apa lagu tu?
Dah kalau penyakit, setiap penyakit ada ubat, apa? Tak ada ubat. Jadi nampak berlawan ni, hak Nabi kata. Setiap penyakit ada ubat. Kita tak pasti berapa ramai orang mati. Orang tak sembuh. Berubat pun. Seseolahnya tak ada ubat. Dia kata. Itu sebenarnya kerana tidak cukup ilmu tentang hakikat rawatan itu. Bukan kerana tidak ada ubat ataupun tak jumpa ubat. Ubat tu ada, tak jumpa. Ataupun ubat tu ada, tak kena guna. Sebab ilmu tak cukup tentang ubat ataupun cara rawatan. Ini jelas kata dia. Adapun hadis yang selagi iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau ada kebaikan pada mana-mana ubat kamu, maka pada tiga perkara itu dia sebut. Tiga perkara tu seseolahnya tiga perkara tu saja, kau tak ada kau cara lain. Tu ulama bahas panjanglah. Di sini tapi dia tak ada sebut di sini. Dia tak ada sebut di sini. Hak sebenarnya perkataan in kana fi syai'in min adwiyatikum khairun. Perkataan ni dia memberi makna hasar kalau dalam ilmu balaghah, tapi hasar di sini bukan hasar hakiki tapi hasar idhafi. Hasar idhafi ni bukan makna terhad sekat ni sungguh saja, sekat ni, sekat tiga perkara ni saja, dak. Banyak lagi benda lainnya. Tetapi hak muda, hak ada pada masa tu. Dan sebagai isyarat kepada usul perubatan. Tiga ni sebagai isyarat kepada usul rawatan. Dia kata ini hak Nabi SAW sebut ni memang istimewa lah dari segi ahli dia. Sebab apa? Dia bahas pula. Sebab Imam Nawawi ni dia duduk zaman tu. Zaman tu ni boleh dikatakan perubatan ni hak umum dalam masyarakat ni, perubatan Yunani sebenarnya. Sebab tu dia dalam kitab-kitab lama ni dia bahas cara tu, mengikut kaedah tu. Tetapi usul dia tu ke mana-mana pun kalau tengok dari segi perubatan lain pun ya ada juga, boleh terima juga, orang terima juga. Sebab kata dia penyakit-penyakit imtilaiyah, sama ada damawiyah, safrawiyah, saudawiyah ataupun balghamiyah. Ini semua ni mengikut kaedah perubatan Yunani berlaku. Penyakit-penyakit dalam tubuh orang ni kalau tidak keluar lah dalam tubuh ni, dia tak boleh lari daripada hak berkait dengan darah. Dia mengikut kaedah perubatan Yunani, ada pak cecair dalam tubuh. Kalau seimbang hak tu molek, sehatlah tubuh. Kalau tidak seimbang, hak mana-mana ataupun rosak hak mana-mana, dia jadi timbullah penyakit, apa-apa penyakit. Iaitu damawiyah, berpunca daripada darah, ataupun safrawiyah, yang ini cecair kuning yang keluar daripada empedu. Saudawiyah, ni cecair hitam yang keluar daripada hati. Au balghamiyah, kohok yang keluar daripada paru-paru. Itu pusat dia tu, mengikut kaedah perubatan Yunani. Sebab tu Ana sebut dah tadi, hak dia sebut dalam kitab-kitab lama ni biasanya mengikut kaedah tu. Kalau penyakit itu berpunca daripada tidak seimbangnya darah, fashifa'uha ikhrajud dam. Penyembuhannya terletak pada mengeluarkan darah tu. Artinya Nabi SAW ini kalau ditinjau dari sudut perubatan ni, Nabi SAW rayak tu tiga perkara tu, dia rayak kepada asas dia, usul rawatan. Mengeluarkan darah. Kalau hak tiga lagi tu, rawatan dianya, kesembuhan dianya terletak pada ishal, yang ni dengan ishal bil mushilil la'iq li kulli khiltin minha, dengan mushil itu macam pencahar lah, pencahar yang sesuai lah untuk mengeluarkan setiap khil, setiap cecair tadi tu yang sesuai dengan dia. Ni nak keluar lagu mana, dengan cara guna ubat sa'ud misalnya, isak kok hidung kah, ni sesuai lagu mana, ikut sesuai dengan dia lah. Tetapi yang mushil, mushil itu lagu mana, ubat pencahar mengeluarkan melalui
najis ataupun kencing ataupun peluh, dia keluar bila makan ubat. Itu mushil maksudnya di sini. Seolah-olahnya Nabi SAW mengingatkan dengan mengingatkan bila dia sebut madu tu kepada mushilat. Mushilat ni pelbagai macam pencahar, pelbagai macam pencahar yang perlu untuk mengeluarkan cecair yang rosak ataupun yang tidak sesuai di dalam tubuh. Apabila ada penyakit, itu tanda dah tu tidak seimbangnya hak tadi. Wabil hijamah, dan dengan bekam itu dia isyarat kepada mengeluarkan darah dengannya. Isyarat kau tu keluarkan darah. Begitu juga dengan fas dan wada'il alq wa ghairiha mimma fi ma'naha. Lain-lain caralah. Bekam ataupun keluarkan darah kot lain. Dan menyebutkan kai dalam hadis ini. Sebutkan kai, stareka ataupun besi panas itu. Kerana ia digunakan pada ketika ubat-ubat lain yang diambil itu tidak berguna. Tak boleh, tak boleh dah. Fa akhiru tib al-kai. Rawatan yang terakhir ialah dengan menggunakan kai. Dengan menggunakan kai. Ini hak dia sebut sinilah. Lepas tu Nabi SAW bersabda, saya tidak suka guna kai itu. Isyarat kepada menggunakan kai ini adalah cara rawatan terakhir. Rawatan ni ada hak berat. Cara rawatan ni hak tu hak terakhir. Nabi SAW tak suka guna mudah-mudah gitu. Selagi tidak darurat, selagi tidak perlu kepadanya. Sebab apa dengan kita guna hak tu sakit telajak untuk menghilangkan penyakit itu? Mungkin berganda-ganda sakitnya daripada kesakitan yang ditanggung oleh pesakit itu. Hak sakit itu tak, tidak setara mana. Rawatan itu lebih sakit lah, menyakitkan lagi. Sebab itu Nabi SAW tak suka. Lepas tu dia sebut lagi hak mulhid. Mulhid, orang etis yang mengkritik hadis yang tersebut tadi, dia kata, kita untuk nak tolak pendapat dia tu, kita kata gini, masalah ilmu perubatan ini, ilmu perubatan itu adalah termasuk dalam ilmu yang paling perlu diperincikan, dikaji dengan teliti, sehingga perubatan ubat-ubat ni, bahagian perubatan ini, sehingga orang sakit tu mungkin pada satu waktu ubat tu jadi ubat kepada dia, tapi pada waktu yang lain tidak jadi ubat, jadi racun kepada dia, bawa penyakit pula kepada dia. Dengan sebab sesuatu sebab saja, dengan sebab dia marah kalau lepas pada tu jadi marah. Jadi lagu lain selalu ubat dia. Tak boleh kita guna ubat tadi dengan sebab marah yang menyebabkan panas jadi mizaj dia. Jadi kena berubah juga cara rawatan dia tu, ataupun dengan sebab udara yang berubah, ataupun lain-lain lagi. Tidak terhingga banyaknya sebab-sebab yang menyebabkan ubat tu kena berubah. Bila kita dapati sesuatu penyembuhan dalam satu keadaan untuk seseorang itu, bukan berarti benda tu juga menyembuhkan dia dalam semua keadaan dan untuk semua orang. Tidak mesti gitu. Doktor-doktor sepakat mengatakan bahawa penyakit yang sama boleh jadi rawatan dia tu berbeza, kerana berbezanya umur, masa, adat dia, makanan dia, hak dia biasa ambil, kebiasaan dia, dan kekuatan tubuh dia setara mana. Berbeza. Bila kita tahu hak tadi, keadaan ilmu perubatan tu begitu rumit dan dia kena teliti, tidak serupa orang ni. Bila kita sudah tahu gitu, maka kena tahulah bahawa ishal, ishal tu yang ni mengeluarkan hak dalam tubuh lah, najis kau gapo kau, itu boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Umpamanya ishal yang ni kita nak buat kerana tidak ada makanan kau,
atau kerana wabak kau gapo kau. Wa qad ajma' al atibba' fi mithli hadha. Oh, tak apalah tu. Dia nak sebut ni hak cara kau Nabi sallallahu alaihi wasallam bui minum madu kepada orang tu tu. Lepas tu tak apalah. Lepas tu panjang lagi dia sebut hak cara kau guna air ke apa tu. Dia sebut sekali sini, tidak sebut suku-suku. Dah panjang lah perbincangannya. Tak apalah. Hak ni hak dia jawab ni, hak dia jawab ni panjang ni, panjang lagi. Panjang lagi. Ringkas ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat ni, setakat kita baca ni, dia isyarat kepada usul, iaitu syartati mihjam, syartati mihjam, isyarat kepada buah darah hak dalam tubuh tu, hak tidak molek tu, hak tidak baik tu buat keluar melalui darah. Syarbatin min asal, minum madu, tidak semesti madu, hak lain-lain pun, itu terpulang kepada doktor lah. Dan cara mengeluarkan itu, syartati mihjam, itu satu cara. Hak zaman itunya ada gitulah mengeluarkan darah. Boleh jadi ada lagi cara yang lain, untuk mengeluarkan cecair yang tertentu yang tidak baik di dalam tubuh manusia. Itu termasuk dalam hal tu. Bukan maksud apa ni, dia ni terhenti setakat ni saja. Ataupun syarbatin min asal, disebutkan asal ni yang terbaik sebagai pencahar. Tetapi bukan asal ni saja. Itu mungkin doktor boleh tentukan hak mana bahan apa yang sesuai untuk seseorang tu. Ladatin binar, selaras dengan api, tidak semesti selar dengan api. Sini selaras dengan api ni, kalau kita tengok hadis yang lain, iaitu menggunakan kai. Hak disebut tadi, kai tu zaman itu dia guna besi panah. Orang zaman itu berubah, besi panah dia guna. Panah besi. Siapa merah? Merah. Lepas tu tak. Tu zaman itu. Tak pada tempat sakit ataupun mana-mana bahagian yang dikira perlulah oleh dia tu. Oleh orang zaman tu. Sakit benar lah. Guna api. Tetapi di sini ulama bahas ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dia tidak kena guna kai itu. Dia tidak kena sebab teruk sangat. Tapi zaman itu dalam keadaan tak ada rawatan yang lain, itulah satu caranya dia guna waktu. Kalau tak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan setakat mana orang dapat, orang tahu. Guna. Zaman itu ada penyakit, orang tak pakai kasut, tak pakai selipar kan zaman itu. Macam-macam penyakit lah, penyakit untut, penyakit dia jadi macam apa ni? Apa dia kita kata dalam butir durian tu kan, punak dia tu. Di kaki ni dalam tu macam punak durian. Butir dia dalam kaki ni penuh dalam tu, sakit nak jalan tak boleh. Jadi cara rawatan sampai itu, dia besi tadi, dia panah, tidur lah. Tak tu kan tarik selalu lah, cabut habis lah. Sekali dengan punak-punak tu cabut, tubik habis. Banyak lah. Macam kamu dia kita panggil punak kamu dia, dalam butir dia tu kan, di ujung dia tu. Macam kepala, kepala apa ni, nanuh tu cabut habis. Itu rawatan dia ada. Dan rawatan pada masa tu orang guna dengan meluas, tanpa ada panduan dan arahan doktor. Sebab tu Nabi SAW tak kenal. Tapi kalau cara tu dengan arahan doktor, dengan pengesahan daripada doktor, pada masa tu Nabi SAW terima. Bahkan Nabi SAW sendiri pun guna kai itu. Berapa ramai sahabat dia guna kai.
sebagai satu bentuk rawatan. Tapi dalam hadis yang lain ada isyarat kepada ganti kai itu, iaitu Nabi SAW sebut gunakan perkataan takmim, iaitu jenis panah, jenis guna bahan panah. Takmim itu apa dia? Iaitu apa ni kita panggil demuh, demuh. Dengan cara demuh. Demuh tu termasuk dalam lazatin binarin ni juga. Termasuk dalam selaras dengan api itu juga. Demuh. Selain daripada demuh, mungkin sekarang ni orang berubah dengan menggunakan laser ke. Itu pun guna api juga. Ataupun yang jenis menyakitkan, guna elektrik. Guna elektrik. Itu pun api juga. Itu boleh kita peluahkan. Penggunaan api dalam rawatan ini. Itu maksud dia sini. Bukan khusus dengan kain itu saja, tak. Isyarat kepada usul perubatan. Lepas tu setengah-setengah ubat tu kan teruk. Memang panah lah. Memang panah. Dia apa ni, campuran ubat dan juga guna kuasa api. Ada juga lagu tu. Ada juga ubat yang jadi panah lah, macam membakar sehingga kulit ni jadi hitam. Sekarang ni orang panggil kemo kan. Kemo, siapa luruh rambut. Luruh rambut dah hitam kulit. Tetapi bolehkah guna lagu tu? Ni termasuk dalam kain ni lah. Hak tu tu sepatutnya rawatan yang terakhir. Kalau tak ada dah jalan lain. Itulah satu caranya. Gunalah hak tu. Menunjukkan pengesahan daripada Nabi SAW. Hak teruk lagu tu pun kita boleh guna untuk rawatan. Kalau masa tu hak teruknya kai tadi, guna besi panah tu. Kalau sampai sekarang, agak pun dia. Orang tak guna dah besi panah tadi. Tapi guna dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain tu, yang mana kesannya sama. Macam kena api, panah dia. Termasuk dalam hak ni juga. Hak ni dia kita kena rujuk kepada doktor. Dan doktor pun kena guna sebagai rawatan terakhir. Orang-orang Arab dulu pun dalam keadaan kejahilan dia, dia setelah tak ada dah cara lain, dia kata akhirud dawa al-kai. Ubat terakhir ialah guna kai. Itu bukan hadis, itu kata-kata pokok dia lah. Dia maklum dah hak ni ni rawatan terakhir. Begitu juga sepatutnya doktor-doktor ni pun kena gunakan ubat-ubat ataupun kaedah yang menggunakan api hak teruk kesan dia ni di peringkat yang terakhir. Jangan mula-mula lagi guna dah. Begitu juga sampai sekarang ni kan, orang gila kau ke apa kau, dia bagi kejutan elektrik. Itu pun api juga, guna api juga. Di sini boleh masuk dalam hadis ni. Boleh masuk dengan cara bagi kejutan gitu tu, kadang-kadang boleh hilang penyakit. Zaman itu untuk orang kerak tangan ke apa, dia selar dengan api, dengan kain itulah dulu. Nak mati dulu. Lepas tu dia celup dalam minyak zaitun. Itu cara zaman itu. Zaman sekarang ni boleh jadi dengan cara lain. Tak apalah tu. Nak suruh berhenti. Nak suruh berhenti darah mengalir. Nak suruh tutup orang. Dan Nabi SAW ada guna. Nabi sendiri pun ada guna cara ni. Setelah tidak ada cara lain pada masa dia tu, pada masa kita, begitu juga. Itulah maksud di sini. Lepas tu ubat ni ada banyak cara, cara ubat ni. Dengan cara mengeluarkan racun-racun daripada tubuh yang kita panggil toksik, melalui darah, kita cuci darah. Itu satu cara. Ataupun dengan kita cuci sebelah dalam, iaitu makan ubat. Iaitu di sini dia sebut asal. Asal itu kemuncak dia lah. Tapi tidak semestinya madu. Jangan kita hakkan setakat hak tiga ni. Hak tiga ni boleh jadi asas kepada bermacam-macam rawatan. Sampai hari ni pun orang guna tiga cara. Pada tiga cara. Itulah benda hak asas ni. Dan Nabi SAW sudah sebut ni. Dan kita kena ingat, dia bukan kata sebut ni ni terhenti setakat hak tiga ni dah. Sebab hasar di sini ataupun qasar di sini bukan dengan makna qasar ataupun hasar hakiki, tetapi hasar idhafi. Hasar idhafi. Dia cerita hak zaman dia. Hak zaman dia guna gitu, tetapi kita tidak terikat dengan alat tu. Kita tidak terikat dengan alat tu ataupun pisau dengan cara dia ke. Tak terikat hak tu. Yang pentingnya benda hak dia buat tu, gapo dia. Maksud dia
nak mengeluarkan darah, ha, boleh keluar darah. Ha, keluar darah. Nak bersihkan hak dalam tubuh ni, ha, ikutlah. Ha, tu atas doktor lah. Iaitu dengan cara ambil ubat, ha, dan dengan cara guna api, rawatan dengan menggunakan api. Ada kaitan dengan api lah. Zaman sekarang ni api tu bukan setakat api hak zahir ni, elektrik itu pun api juga. Dengan menggunakan elektrik tu banyak mana pula, eh, rawatannya dengan menggunakan api tu, itu pun termasuk dalam hal ni. Dia cerita asas, ha, dia cerita asas saja di sini. Lepas tu hak sebut dalam kitab ni, dia sebut bukrat ke apa, itu setakat hak maklum di kalangan dia. Tidak semesti rawatan tu berhenti setakat tu, tidak semesti setakat tu. Dan sebab itulah banyak hak Nabi SAW rayak ni, orang tak dapat lagi, ha, kena diujilah dengan berbagai-bagai cara, dengan pelbagai kaedah kena diuji. Jangan pakai kaedah hak bukrat ni saja, itu penemuan dia, ikut dia lah hak tu. Dia kata berubat dengan cara ilaj bil dhid, dengan cara lawan. Kalau orang lain mari pula, dia kata ilaj bil mithl pula. Dia kata berubat dengan cara hak seumpamanya. Kalau sejuk, kita guna sejuk juga. Kalau penyakit tu panas, kita guna hak panas juga. Ada pula lagu tu. Itu satu kaedah juga. Boleh jadi penyembuhan itu duduk di situ dengan cara tu. Kita tak perlu mana hakkan, bataskan. Ataupun kata hak ni hak boleh, hak lain tidak boleh. Tak, tak perlu. Guna belaka hak mana ada kebaikan, hak paling baik, paling ringan, hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Hak berat akhir sekali. Cara rawatan yang berat akhir sekali. Hak naknya hak paling ringan, paling mudah, paling cepat. Lagu mana? Gunalah. Perubatan mana, aliran mana, tak cara hak tu. Hak ni tidak mengikat hak Nabi, walaupun dia kata bukrak, kata gini ni, tu teori dia. Itu pendapat dia, penemuan dia, biarlah. Orang lain kata lagu lain pula, dia boleh guna cara lain pula. Tapi hakikatnya kepada dia nak mengeluarkan racun daripada tubuh tu. Yang kedua, memperbetulkan mizaj dalam tubuh. Tak cara lah dengan cara apa pun. Macam-macam aliran perubatan ni ada. Bukan alopati saja, homopati ada, ayurvedik ada, Yunani ada, acupuncture ada, macam-macam rawatan dalam dunia ni. Waktu rawatan hak Nabi SAW sebut ni, jangan kita ingat, jangan kita ingat hadis ni bila baca gitu sekat tu, jangan. Dia kena pergi jauh lagi. Misalnya dia kata orang demam guna air, itu isyarat kepada air sebagai bahan rawatan. Zaman sekarang ni rawatan dengan air, macam-macam pula penyakit boleh ubah. Air lagu ni, lagu ni, lagu ni, cara kaedah dia, dia kena pergi situ. Hak dia sebut tu asas. Maknanya Nabi SAW terima rawatan menggunakan api, menggunakan ubat makan, menggunakan jampi, dia guna berlaku buang penyakit toksik daripada tubuh dengan cara buat keluar darah. Lepas pada tu dengan guna air, dengan guna ubat isap kok hidung, sa'ud, dengan guna ladut, ubat masuk celah mulut ni, macam-macam cara. Setakat mana hak kita ada, boleh guna. Yang pentingnya nak sembuh, tu je. Nak siap, cara mana tak kira hak tu. Cara mana tak kira. Yang paling ringkas, paling ringan, lagu mana. Nabi SAW, dia kata dia tak say, dia tak suka kain, menggunakan kain. Sedangkan dia ada guna di tempat lain. Yang ni guna tanpa kawalan, hak dia tidak suka. Kalau dengan kawalan, dengan ilmu, dengan ada panduan dan arahan daripada orang yang mahir, tak apa. So, kenapa? Dia kata, apa Nabi tidak suka kain, sedangkan dia guna. Dia sendiri guna. Yang pertama. Yang kedua, tak sah guna kai itu makna sebagai rawatan pencegahan. Sakit tak mari lagi, guna dok kai. Lagu tu tak boleh. Tapi kalau sakit tu sudah ada dok dan memang ubat dia, ialah menggunakan kai, itu tak apa. Kalau hak tak ada lagi, sebagai rawatan pencegahan, sebelum kena lagi, kita nak guna dok. Hak tu, hak Nabi tak bui. Bahkan ada dalam hadis-hadis yang lain lebih terang lagi, dia tak bui guna kai.
Setengah ulama kata Nabi SAW tak kenal ada guna hak tu. Sebab apa? Menyeksakan pesakit. Dan hak boleh guna tu cerita dulu. Tetapi sebenarnya tidak tepat kalau kita nak kata mansuh penggunaan dia tu, tidak. Kalau kita tengok hadis, peringkat akhir pun ada lagi duk guna. Maka lebih baik kita kata hak tak boleh, hak dia larang, hak dia tak kenal tu tanpa kawalan tadi. Kalau dengan kawalan, dengan panduan, mengikut kaedah dan ada orang yang mahir, tak apa. Dan itu pun kalau guna benda-benda lagu tu yang menyakitkan, yang menyakitkan itu hanya di peringkat yang akhir. Ataupun kita kata untuk rawatan pencegahan. Hak tu hak dia tak boleh. Tak kena lagi. Kita sudah guna dah. Ataupun maksud Nabi larang tu kalau tidak mengikut panduan dia. Ikut sera gitu. Sedangkan benda tu menyakitkan. Ikut sera. Dah kita kata ubat kan? Ubat sakit kepala. Pakai makan. Tak boleh lagu tu. Walaupun skalanya memang ubat apa ni untuk sakit kepala. Sebab apa? Boleh jadi keadaan kita tidak gitu, tidak sesuai dengan ubat. Nabi SAW seseolahnya dia tak suka guna kain tu. Yang ni kalau kita guna ikut suka kita, tak boleh lagu tu. Seterusnya dia marilah pula hadis apa ni, Ummu Salamah istazanat minta izin dengan Rasulullah SAW untuk bekal. Nabi SAW pun suruh Abu Thaibah bekal dia. Kata perawi, saya rasa dia berkata, perawi ini berkata, Abu Thaibah itu adalah saudara sesusu dengannya ataupun ulam budak yang masih belum baligh lagi. Yang masih belum baligh lagi. Ini menunjukkan bukan orang lelaki sahaja yang perlu apa ni mengeluarkan penyakit daripada tubuh dia, mungkin melalui bekam ke ataupun cara lain untuk mengeluarkan toksik itu. Orang perempuan pun lagu tu juga. Macam-macam kaedah lah ni kan, nak keluarkan apa ni racun daripada tubuh tu dengan tepek kaki lah, macam-macam lah. Buatlah, tak apalah, tengoklah siapa dia molek jadi hak mana, ikutlah. Ada apa ni doktor Jepun buat tepek kaki, tubik penyakit buat tu. Ada orang hak jadi guna. Mujur. Ikutlah mana-mana pun. Tidak semesti melalui bekam. Yang pentingnya nak mengeluarkan racun daripada tubuh. Tu je. Cara sampai hidup itu ada, tu bekam. Mesti kau cara tu? Tak mesti. Kalau boleh sembuh dengan cara lain lah, lah. Hakikatnya mengeluarkan toksik daripada tubuh. Tu hakikatnya. Isteri dia minta izin, dia pun benar. Isteri dia bekal, dia benar. Di sini menunjukkan bahawa kalau tidak perlu hanya untuk apa ni keselesaan gitu saja, elok dia minta izin dengan suami, dengan ayah, dengan siapa kau perempuan, dia kena minta izin. Dan orang yang akan terlibat dengan rawatan itu kalau apa ni menyebabkan dia perlu mendedahkan aurat, buka rambut, buka kepala, buka mana-mana bahagian, hak semolek-moleknya ialah mahram kalau ada. Macam di sini Abu Thaibah tu saudara susu dia. Ataupun ghulam lam yahtalim, tidak balik lagi. Tidak balik tak apa. Menunjukkan budak-budak yang tidak balik lagi tak apa. Aurat dia tengok aurat perempuan tu lebih daripada orang hak dewasa, tak apa. Mana dalam keadaan buka kepala tak tudung tak apa. Dia hukumnya berbeza. Tetapi jika perlu, jika terdesak, lebih daripada tu lagi, orang lain suku sakak pun boleh untuk berubat ni. Jika perlu boleh. Maka kalau beranak tu, doktor lelaki yang menyambut anak, jika perlu, ya, tak apa. Apalagi kalau tidak melibatkan aurat yang besar itu, aurat yang utama tu, hak lain-lain lebih-lebih lagi lah boleh. Tetapi kok mana-mana pun hak semoleknya gitu. Iaitu orang-orang yang rapat lah, orang-orang yang rapat. Seterusnya hadis riwayat daripada Jabir, Nabi SAW ba'atha ila Ubay bin Ka'ab tabiban. Nabi SAW hantar seorang doktor kepada Ubay bin Ka'ab
doktor itu potong satu uratnya. Lepas tu dia gunakan kai pada urat yang dipotong itu. Nabi SAW atas doktor. Ini menunjukkan Nabi SAW dia tidak bolot. Tidak rangkul semua, semua boleh berlaku dia. Tidaklah gitu. Dia sudah ajar dah kita. Berapa kali sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Kalau dalam kitab lain, kau banyak. Nabi SAW suruh bomo, cari tuk bomo, mu belajarlah jampi ni. Dia suruh. Dia tidak buat dia. Sebab apa? Sebab baru ni lah kita sudah bincang dah. Sebab banyak lagi kerja lain. Kalau duduk sibuk dengan benda-benda tu, nak berat. Dan benda-benda tu nak dapat pun bukan senang setengah-setengah tu. Kena bagi masa, tumpuan, perhatian. Dan ada amalan-amalan tertentu tu kalau bomo, bukan main. Bukan senang. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW sudah isyarat tu. Supaya juga kalau doktor, hok ahli, hok profesional lah kita kata, dia suruh doktor. Padahal doktor biasa pun tak boleh buat hok supaya dia buat. Hok berlaku kepada dia, misalnya mata tubik ni, bawa mata pergi perai jatuh. Duk gitu dalam tangan. Dia pergi bubuh gitu. Masuk jadi ceroh pada dulu. Boleh pula. Tapi pada ketika yang lain banyak ketika dia suruh pergi kat doktor. Dia nak isyarat pada benda-benda ni orang ramai, orang lain pun boleh buat. Dan benda ni satu bidang yang khusus. Jangan kita campur banyak. Biar ahli dia buat. Bui faham hak tu. Dan sahabat-sahabat faham molek dia. Dia tak ada keliru. Dia tak kata, apa ya Nabi tak boleh berubah belakon. Pada siup belakon. Tidak gitu, dia tak guna gitu. Dia bagi kerja. Sebab benda ni perlu kepada pengkhususan belakon. Sama ada jampi kau, bomo kau ataupun doktor, perlu pengkhususan sebenarnya. Kita tak boleh nak capur belaka. Kalau capur pun dia tidak akan timbul belaka. So je. Dua apa paling tinggi manusia. Tak ada masa. Supaya dengan kita kata ramalah. Dalam ni pun Imam Nawawi sebut Ibnu Sina kata gini-gini. Ibnu Sina sahur perubatan dia pada hadiah alih juga lah, tak timbul mana. Tak ada manusia nak buat berlaku. Lepas tu dia nak tulis buk pun tak ada buk. Kau besar-besar bahagia agama, tak ada. Adanya tafsir kudu Allah ada lah. Sikit-sikit. Lepas pada tu perubatan. Tak ada dah benda lain. Begitu juga orang lain yang hebat-hebat, dia akan sahur dalam sah bila. Walaupun dia boleh, orang lain lebih kurang boleh pun, dia tak ada nak buat berlaku. Seperti ini. Ini contoh. Dia duduk ada lah. Dia hantar doktor pergi kepada Ubay untuk merawat dia. Jangan kita cuba nak rangkul belakang. Sebab tak ada. Sebab tak ada. Dan jangan mana-mana gapo-gapo. Kalau kita tidak pandai betul, jangan. Ini bukan perubatan saja. Perubatan kalau hak zahir ni menyebabkan mati. Menyebabkan mati tak kena gaya. Kalau orang sakit, gangguan makhluk halus, tak kena gaya, habis keluarga dia kena ganggu. Sebab apa? Tidak ada persiapan, tidak ada dinding, kata pagar, tak ada. Nak pagar tu kena beramal berapa banyak pun. Bukannya senang, habis masa situ. Kalau nak buat kajian, nak kitab, nak cara kita, tak ada, hal tu tak ada. Bayangkan kalau baca Yasin 1,000 kali. Masa mana nak ada? Dalam masa ni kena 1,000 sekali. Parah benar lah. Baca kau ni mesti sebanyak ni. Kalau tidak, boleh ganggu. Boleh keluarga jadi purak peranda kerana gangguan. Jangan terbaik-baik. Tak kena gaya, bahaya. Mengancam nyawa tu. Lebih bahaya lagi daripada hak zahir ni. Sebab kalau hak zahir kita nampak. Hak tak zahir, mana kita nak nampak. Dia nak mari serai aku mana. Sebab tu dia kena ada ilmu suku. Sebab tu Nabi SAW suruh pergi bomo. Dia suruh pergi. Ni dia panggil doktor. Padahal banyak peristiwa yang pelik-pelik. Tapi hak tu sebagai mukjizat. Sahabat-sahabat faham boleh. Hak dia nak ajar gapo kepada umat ni. Ni lah nak ajar. Kena pergi kepada ahli dia. Jangan kita mendabik dada. Jangan kita sanggup berlaku. Jangan. Sebab tak leh. Bukanlah itu cara. Dan bukan bermakna tak leh tu kerana memang tak boleh. Sebab kalau masuk situ, siapa-siapa pun boleh masuk bidan. Kalau dia pandai, cerdik, masuk bidan tu memang boleh. Tapi kena masuk. Kalau tak masuk, tak leh.
Begitu benda-benda ni. Faqata'a minhu 'irqan, dia potong urat itu, lepas tu dia kawal. Kawal tu nak suruh jadi katup urat tu lah. Ini cerita Ubay bin Ka'ab. Setengah-setengah riwayat dia kata Abi. Itu silap. Silap teruk. Bukan Abi. Ayah Jabir ni mati dalam perang Uhud. Matinya Abi tu ayah saya. Ni bukan Abi, Ubay bin Ka'ab. Ini cerita dia berlaku dalam perang Khandaq. Selepas pada tu nak dia kena ni. Lepas tu Jabir bin Abdullah kata Rumiya Ubay. Ini lebih terang lagi. Pada hari Ahzab ataupun Khandaq, perang Khandaq waktu lah lah. Perang Ahzab dengan perang Khandaq tu waktu lah. Kena panah di akhalnya, pada orak utama dia. Orang panggil juga orak hayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawahu, menggunakan kain pada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawahu di sini bukan dia kawah sendiri. Hak tadilah, hadis tadi dia panggil doktor, doktor buat gitu. Tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh, sebab itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang gunakan kain itu. Yang sebenarnya tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi doktor tu. Seterusnya Sa'ad bin Mu'adh pula kena akhal juga. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan kain dengan tangannya, dengan mishqas. Mishqas itu gunting. Lepas tu dia bekok. Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan kain sekali lagi. Di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan kain pada masa itu. Yang ni dia pakai hak zahir, ilmu zahir. Nak suruh kita ni guna waktu lah. Dia tidak guna mukjizat. Dan mukjizat ni sebuah keramat, dan bukan boleh sewenda-wenda. Tiba-tiba boleh guna. Macam orang belajar ilmu dunia. Ilmu dunia boleh lah. Bila-bila masa dia boleh. Dari segi tu kelebihan dia je. Ilmu dunia ni orang nampak hebat, sebenarnya tak. Bila belajar boleh. Tapi kalau keramat mukjizat ni tak pun habui. Bukan ikut masa dia nak boleh. Mari hak tu dah. Hak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mukjizat itu, hak tu habui pada dia. Bukan semua tepat. Hak semua dalam keadaan biasa hak tak ada, dia suruh guna cara biasa. Cara biasa ni mengikut ilmu perubatan. Hak masa tu gini guna dia. Masalah hak ni lah. Hak Ibnu Khaldun kata terikat dengan hak masa dia guna cara rawatan. Ada benarnya. Tapi bukan semua. Setengah-setengah tu berdasarkan mukjizat dia royak gini. Hak doktor lain tak ada royak sorak abu pun tak ada. Ada. Berapa banyak. Tapi setengah-setengah memang dia guna cara hak semasa dia. Hak tu kita tidak terikat. Tak mesti kita guna cara tu. Kalau guna cara lain, ada cara lain yang lebih baik, lebih ringan, lebih mudah, lebih tidak menyakitkan orang sakit tu, hak tu lah, cara tu lah lebih baik diguna. Hak tu sesuai dengan masa, perkembangan masa lah. Tidak kata mesti guna cara kain ni sampai bila-bila. Tak, tidak lagu tu. Sebab apa? Hak ni ni hak terikat dengan zaman dia. Termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Bukan sunnah tashri'iyah. Sunnah ghairu tashri'iyah, cara rawatan lagu ni. Memang Nabi buat, tapi kita tidak mesti terikat dengan hak tu. Ada kelebihannya kalau kita ikut hak tu. Tak. Sebab dia makan roti lah. Makan roti, makan gandum tu. Kita tak ada kelebihan. Kita makan gandum, nak ikut dia. Makan roti. Dah kita biasa makan nasi, makan nasi lah. Itu tak ada kena-mengena dengan ajaran dia. Hak mesti kita ikut. Ada kelebihan kita ikut. Bahkan itu dia berkait dengan keadaan semasa. Keadaan semasa. Itulah. Dan seterusnya kita akan sambung lagi lah. Tak habis lagi. Minggu depan insya-Allah. Sekat itulah untuk kali ini, wallahu a'lam.